Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada seorang konglomerat sudah sepuh diwawancarai oleh seorang wartawan. Diajukan pertanyaan kepada konglomerat ini, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" Kemudian konglomerat yang sudah sepuh ini menjawab, "Umur saya 20 tahun, Nak." "Anak Bapak ada berapa?" "Anak saya satu." Wartawan ini heran, mana mungkin usianya 20 tahun dan dia tahu anaknya pun tidak satu. Tapi diteruskan pertanyaannya, "Harta yang Bapak miliki, kira-kira aset yang Bapak miliki berapa?" Konglomerat itu pun menjawab, "Aset saya kalau dijumlahkan kurang lebih 50 juta. Tak dilanjutkan pertanyaannya karena ada keganjilan, wartawan itu mengkonfirmasi, "Pak, saya bertanya umur Bapak, kenapa Bapak jawab cuma 20 tahun? Padahal kami tahu usia Bapak sudah 65 tahun. Dan kami tahu anak Bapak pun banyak, tidak satu. Dan kami pun percaya aset Bapak miliaran, bahkan mungkin triliunan. Tapi kenapa Bapak cuma jawab 50 juta? Jawaban dari konglomerat sepuh ini membuat tercengang si wartawan. Apa kata konglomerat yang sepuh ini? "Nak, ketika kau bertanya kepadaku umurku berapa, aku jawab 20 tahun. Benar usiaku saat ini di dunia sudah 65 tahun, tapi ku jawab 20 tahun karena hanya 20 tahun inilah yang saya rasakan benar-benar banyak manfaatnya. Selebihnya 45 tahun ke belakang sebelum itu saya enggak tahu. Usia ini enggak tahu dipakai untuk taat atau maksiat. Serasa kurang berarti. Ketika kau bertanya kepadaku jumlah anak, aku jawab cuma satu. Betul, anakku banyak. Tapi ku jawab anakku satu karena baru kelihatan satu anak saja yang kiranya menjadi qurrata ayun, buah hati permata jiwa, menjadi anak yang saleh membanggakan. Selebihnya anak-anakku hanya sibuk dengan urusan duniawi. Ketika kau bertanya tentang berapa banyak aset yang kumiliki, betul, aset yang kumiliki banyak. Tapi ku jawab 50 juta karena kurang lebih yang 50 juta itulah yang sudah saya belanjakan di jalan Allah. Selebihnya aset itu saya hanya nunggu saja. Bahkan mungkin kalau hari ini saya meninggal, aset itu, harta yang saya miliki titipan Allah, akan menjadi perebutan ahli waris saya." Hadirin kaum muslimin, bisa jadi orang tua itu adalah kita, dan kita pun bisa jadi pada posisi orang tua itu. Jujur, bermuhasabah pada diri. Ketika ditanya umur sudah berapa, mungkin ada yang 30, 40, 50, 60. Dari sekian banyak umur yang Allah titipkan, sudah berapa banyak yang dipakai taat di jalan Allah? Mungkin anak kita sudah banyak, ada yang 1, 2, 3, 4, bahkan lebih. Dari sekian banyak anak-anak kita, mari kita muhasabah. Sudahkah anak-anak kita membanggakan, menjadi investasi kebahagiaan dunia akhirat, menjadi keturunan yang qurrata ayun? Kemudian dari sekian banyak aset harta yang Allah titipkan kepada kita, sudah berapa banyak harta itu dibelanjakan di jalan Allah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai ditanya yang empat perkara. Jadi nanti dalam antrian itu kita ditanya tuh, nggak akan bergeser kaki kita sampai selesai ditanya yang empat perkara. Empat perkara besar ditanya dalam hidup ini. Nanti di akhirat ditanya pertama, an umrihi fima afnahu, umurmu dihabiskan untuk apa? Kita diberikan jatah usia oleh Allah, diberikan kepercayaan hidup oleh Allah. Selama ini usia kita dipakai taat atau dipakai maksiat, berada di atas sajadah atau melakukan perkara yang haram jada.
Seringkali kita mengumandangkan azan ingat kepada Allah atau banyak edannya. Seringkali datang ke majlis ta'lim atau datang ke majlis ta'lazim. Hidup ini pilihan, tapi kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita. Bukankah orang yang terbaik yang disabdakan Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah mereka yang usianya panjang, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amal-amalan di dalamnya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan di akhirat nanti, wa an jasadihi fima ablahu. Tubuh ini dimanfaatkan untuk apa? Diberikan mata pakai ngelihat apa? Diberikan telinga pakai dengar apa? Diberikan kaki pakai jalan kemana? Diberikan tangan kau ngambil apa? Kau sentuh apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bukankah as-sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pertanyaan akhirat, di samping usia, di samping jasad fisik kita ditanya, wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu kita ditanya, dimanfaatkan untuk apa? Pakai nipu orang, pakai berbuat kerusakan, atau dimanfaatkan untuk menyelamatkan banyak manusia? Dan yang terakhir yang akan ditanyakan di akhirat nanti, perkara besar, wa an malihi, ditanya harta. Hartanya ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana diinfakkan, dibelanjakan? Terkait pertanyaan harta ini ada yang menarik. Ketika ditanya usia, pertanyaan satu, dipakai untuk apa? Ketika ditanya jasad, pertanyaan satu, dimanfaatkan untuk apa? Ketika yang ditanya itu ilmu, pertanyaan satu, dimanfaatkan untuk apa? Namun ketika berhubungan dengan harta, pertanyaan akhirat dua, dari mana harta itu didapat, kemana harta itu dibelanjakan? Dari mana, kemana, dua-duanya ditanya. Ada sebuah anekdot, ketika seorang istri mendengarkan keterangan ini, dia minta sama suaminya, "Pah," katanya, "kalau kita ingin mudah, ringan pertanyaan akhirat, kita bagi dua saja. Urusan cari nafkah, biar papa yang cari. Urusan belanja, biar kemamahin. Nanti di akhirat ditanya dari mana harta, papa yang jawab. Kemana dibelanjakan, mamah yang jawab." Mungkin ini akal-akalan istri saja supaya dapat uang belanjaan yang banyak. Jadi dua-duanya ditanya, dari mana harta dibelanjakan, kemana harta itu, maaf, dari mana harta didapatkan, kemana harta itu dibelanjakan. Dari mana? Tentu bagi seorang muslim ada rambu-rambu ketika mencari harta, halal dan thayyiban, yang halal, yang baik. Kemana? Diinfakkan di jalan Allah, diinfakkan, dimanfaatkan dalam kehidupan, sedekah. Ada sedekah sabitah, ada sedekah jariah. Sedekah sabitah yang hanya saat itu saja dia dapat pahala. Ada sedekah jariah yang kita menyebutnya dengan sebutan wakaf, karena pahalanya terus ngalir. Bahkan di dalam Quran surah Al-Munafiqun, ketika orang itu dicabut nyawa, ada permintaan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin. Dia minta, ya Allah, tangguhkan dulu, jangan sekarang meninggalnya. Emang mau ngapain? Ketika minta pertangguhan supaya tidak dicabut umur saat itu, ternyata permintaannya, aku ingin bersedekah. Sedekah dalam arti wakaf di sini. Kenapa? Karena ia melihat betapa pahala sedekah jariah wakaf ini terus mengalir pahalanya, walaupun si yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Nilai kemanfaatannya terus akan mengalir. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi bahan renungan bagi Al-Faqir, juga bagi kita semuanya, terkait apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya, usia, jasad fisik, kemudian anak keturunan, ilmu, juga harta. Mari kita sama-sama evaluasi, sudah amanahkah kita
dengan titipan dari Allah ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.